Halo semuanya, balik lagi sama Gogi. Udah lama rasanya gue gak upload video ya. Dan kali ini gue gak lagi di rumah. Gue lagi mau polis mobil. Dan gue mau sharing hasilnya. By the way, ini tempatnya ada di Jakarta Selatan ya. Daerah deket-deket Cinere Mall gitu. Nama tempatnya itu Auto Life Indonesia. Yang punya namanya Om Doli. Dan patokannya itu dia sebelum leaving Plaza Cinere dan setelah Cinere Mall kalau dari arah Fatmawati atau Pondok Indah. Nah, Om Doli ini tuh banyak cerita tentang proses coating dan proses poles serta beda-bedanya apa. Anyway, gue kenal Om Doli ini dari temen ya, rekomendasi. Temen gue udah beberapa kali di sana dan akhirnya gue coba juga karena kebetulan harganya cocok di kantong dan hasilnya oke banget sih kalau gue lihat dari temen gue punya ya. Nah, ini mobilnya udah siap untuk dipoles, plat nomor udah dicopotin, dan gue mau kasih lihat before-nya, yaitu bagian-bagian yang baret itu di mana aja, dan nanti juga di akhir video akan ada yang after dipolesnya. Nah, ini handle pintu nih, bagian yang paling rawan baret karena kita buka tutup pintu dan biasanya kena kuku. Ini before-nya begini, cukup parah. Nah, lalu ini ada bagian aksesoris, biasanya di sela-sela itu ada kerak-kerak gitu karena mungkin agak susah dibersihin ya. Nah, kalau yang bagian ini kayaknya nyerempet tiang atau apa gitu ya, yang gue juga nggak tahu waktu itu dipakai siapa. Tapi ini cukup mengganggu ya karena sampai penyok dan baretnya cukup dalam. Salah satu bagian yang susah hilang kalau kita ngerjain sendiri ini kayak cipratan dari semen atau apa gitu. Dan ini bagian dari wiper, air wiper sih. Ini juga ngeganggu nih kalau dilihat-lihat berkerak dia. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat proses polesnya dan nanti akan gua bahas after dipoles. Let's go! Bikin bagian ini sebagai contoh kasus ya. Bisa dilihat kan banyak banget baretan apa namanya? Baretan halus, baretan kasar malah ini baret-baret di sini. Harusnya kelihatan di kamera. Nah, ini sebagai contoh kasus. Nanti setelah dipoles hasilnya seperti apa akan gua kasih lihat. Nah, udah selesai polesnya, ini handle pintu yang tadinya baret-baret udah kinclong lagi. Nah, ini dia yang tadi gue bilang ini kena tiang dan kira-kira 80% hilang baretnya, sisa penyok sama yang dalam-dalamnya gitu. Tapi so far oke banget nih hasilnya. Nah, ini juga salah satu contoh kasus yang tadi gue pakai, tadinya baret-baret parah, sekarang udah kinclong lagi kayak baru coy, mantap. Nah, di bagian sini juga tadinya ada baret cat tembok yang nempel di bumper. Sekarang udah hilang. Dan bagian nozzle air wiper ini juga hilang dan bersih dari kerak air. Nah, bagian ini adalah bagian yang tadi gue bilang cukup sulit karena ini bagiannya kena cipratan semen yang gue sendiri nggak bisa ngilanginnya. Dan walaupun nggak 100% hilang, tapi at least mendingan daripada sebelumnya. Ya, kira-kira itu aja yang bisa gue sharing tentang poles di Auto Life Indonesia. Kontaknya Om Doli udah gue taruh di description box. Siapa tahu kalian mau coba poles di Auto Life Indonesia. Sebagai informasi aja, gue cuma ngambil paket eksterior. Dan mungkin next time gue akan coba engine racing dan interior detailing. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gue Ogi, ciao.